gelap. Kita sudah berjuang. Berjuang dengan secercah harapan sebagai lentera. Namun apa? Mereka semua juga senasib. Sama-sama menandingi gelapnya perubahan. Lelah. Kita semua serentak menggerakkan kaki, semata-mata untuk menggerakkan tubuh yang sudah lelah berdiri. Takut. Perubahan besar telah datang. Entah kita menyerah atau kita perang. Bagaimanapun juga, kita harus beradaptasi padanya. Media sudah memberitakan pandemi. Kedaruratan kesehatan masyarakat. Pemerintah Indonesia secara resmi menjalankan program masker untuk semua. Pembatasan jarak fisik, kontak fisik dalam komunikasi sehari-hari. Dengan secercah harapan, segenap tenaga, dan sedikit kemauan untuk melawan, selama lebih dari 12 bulan, kita semua berjuang untuk menghadapi perubahan. Tidak ada yang mengira hal ini akan datang. Teman, pekerjaan, semuanya hilang. Hidup sudah berubah dan tidak ada yang boleh menyangkalnya. Inilah normalitas sekarang, dipenuhi masker dan pertemuan daring. Inilah normalitas sekarang, di mana kita menerapkan social distancing. Inilah normalitas sekarang, gedung dan toko ditutup karena keadaan yang genting. Inilah normalitas sekarang. Dunia terasa kosong dan hening. Virus yang kejam ini tidak memilih korbannya. Ia menunjukkan kepada kita bahwa terlepas dari agama, budaya, maupun adat istiadat kita, semua bisa menjadi korban. Dengan cara tertentu, ia juga memberitahu kita semua untuk harus tetap bersatu. Terisolasi di rumah, jauh dari teman-teman maupun keluarga, kesepian menghantam. Percayalah, kalian tidak sendiri. Ada orang-orang yang siap membantu bila kamu mintai. Dunia adalah tempat yang besar. Tidak ada yang bisa melewati pandemi ini sendirian. Kita semua perlu saling mendukung dengan cara kita sendiri. Hal-hal yang terlihat kecil bagi kita belum tentu terlihat kecil bagi orang lain. Semangati sesama dan bertahanlah. Yakin semua akan baik-baik saja. Suatu saat, kita semua akan berhasil melewati mendung itu dan akan bertemu cerah setelahnya.